Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jah dan kuasa surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya, para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, bicara kita malam ini berkisah mengenai peristiwa agung kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbicara lebih panjang pada perkara itu, terlebih dahulu kita ingin menyingkap semula masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Zaman kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya disebut dengan zaman jahiliyah. Bila dinyatakan kepada kita tentang jahiliyah, ianya merujuk kepada kejahilan. Kenapa zaman itu dinamakan dengan zaman yang penuh dengan kejahilan? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, zaman itu terdapat beberapa kecelaruan. Di antaranya merujuk kepada kelahiran anak perempuan mendatangkan malapetaka dan keaiban buat keluarga. Hal ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah An-Nahl juzuk 14 melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila diberitakan kepada salah seorang daripada mereka dengan kelahiran anak perempuan, merah padam muka mereka. Tuan-tuan, dahulu bila dikhabarkan kepada mereka kelahiran anak perempuan, merah padam, tak suka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menukilkan semula, yada suhu fitrah, di antara yang dilakukan oleh mereka, mereka akan menanam anak perempuan itu ke dalam tanah. Merujuk kepada keaiban, manakala wanita pada zaman itu kedudukan mereka sangat hina di dalam masyarakat. Bahkan hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh baginda alaihi salatu wassalam dalam bab perkahwinan, tuan-tuan. Kita lihat dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kanu idha mata ar-rajulu kana awliya'uhu haqqa bimra'atihi in sya'a ba'aduhum tazawwajaha wa in sya'u zawwijuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Berbicara mengenai apa yang ada pada zaman itu daripada Abdullah bin Abbas, mereka apabila kematian seorang lelaki, tuan-tuan, seorang lelaki meninggal, maka wali-walinya itu lebih berhak ke atas wanita tadi.
isteri yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal dunia, siapa yang paling berhak atas diri dia? Wali-wali dia, adik-adik dia, ayah dia, ayah kepada si mati, adik-adik beradik kepada si mati. Sekiranya sebahagian daripada mereka menginginkannya, mereka berkahwin dengan dia. Dan sekiranya mereka tidak ingin berkahwin dengannya, mereka tidak ingin mengahwininya. Manakala mereka adalah yang paling berhak ke atas perempuan tadi. Tuan-tuan, bila meninggal dunia, kita bayangkan zaman itu, yang mana wali kepada lelaki tersebut, si mati, mereka ini berhak ke atas kaipuan mereka. Mereka nak kahwin ke? Mereka nak buat apa ke? Hinggakan dalam bab urusan perkahwinan memerlukan keizinan daripada mereka. Sekiranya mereka tidak benarkan perempuan tadi nak kahwin, ipar duanya tak nak dan tak izinkan, tak boleh juga. Itu dalam bab perkahwinan. Manakala di sana tuan-tuan, dalam bab perniagaan sebagai contoh, zaman itu adalah zaman yang terkenal dengan jual beli melalui lemparan. Lemparan. Contoh tuan-tuan, seorang lelaki ingin membeli sesuatu, lalu disediakan kepadanya sesuatu yang boleh dilontar. Kita datang ke kedai tuan-tuan, kita nak beli gula sebagai contoh. Jadi pemilik kedai menyediakan kepada kita guli ataupun batu seumpama dengannya yang boleh dilontar. Okey. Kemudian sekiranya jatuhan tersebut di atas mana-mana barang, maka berlakulah jual beli. Tuan-tuan, contoh kita nak beli baju Melayu tuan-tuan, kita pergi Jekyll Toke menyediakan kepada kita bahan yang boleh dilontar luar kedai. Kita ambil bahan tadi nak lontar. Ingat tuan-tuan, di mana jatuhan tersebut, maka terjadilah jual beli melihat kepada barang itu. Jadi tuan-tuan, kita nak beli baju Melayu, kita ambil, kita baling, jatuh atas baju kebaya. Jatuh atas baju kebaya tuan-tuan, yang tak ada kaitan dengan kita, kena beli juga tuan-tuan. Biar betul zaman apa tu? Ya, itu merujuk kepada jual beli melihat kepada lontaran. Bukan itu saja, bahkan jual beli tanah juga melalui lontaran. Tuan Haji buka tanah, nak jual tanah. Jadi datang saya, saya pun ambil lah bahan yang disediakan untuk melontar. Saya baling tuan-tuan, jatuhlah lebih kurang ke hadapan saya sekitar 70 meter. Jadi jarak bermula tempat lontaran sehingga tempat jatuhnya itu, itu adalah tanah yang menjadi milik saya, harga seperti mana apa yang disepakati daripada awal. Datang Haji Mat nak beli juga, harga sama tuan-tuan, RM250,000. Haji Mat orang lama, umur 85, nak beli tanah tadi. Jadi dia pun ambil juga kayu nak lontar. Ingat di mana jatuhan kayu tersebut, itulah jarak, masafah ataupun ruang yang akan dijual. Lalu dia ambil baling, lebih kurang dalam 10 meter lah, orang lama tuan-tuan, 10 meter. Jadi itulah tanah yang dijual kepadanya, harga yang sama. Orang muda jauh sikit, besar sikit tanahnya. Orang lama dengan kekuatan kudrat yang ada pada dia, itulah tanahnya, harga yang sama, manakala keluasannya berbeza. Ini merujuk kepada sistem yang ada ketika itu. Jadi melihat apa yang dikaitkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan bayangkan, Rasulullah datang pada zaman yang penuh dengan kecelaruan, zaman penuh dengan kepelikan. Itu dalam bab tersebut tuan-tuan, merujuk kepada akidah dan pegangan mereka saat itu, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Bahkan semasa pembukaan kota Mekah, tuan-tuan, di sekitar Kaabah terdapat lebih daripada 300 berhala. Bukan sikit tuan-tuan. Hari ini kita boleh pergi tawaf, kita mendirikan solat di sana tuan-tuan, tak ada apa.
Kita bayangkan dahulu semasa pembukaan kota Mekah, lebih daripada 300 berhala yang terdapat di situ. Ini merujuk kepada akidah mereka. Manakala melihat kepada ritual ibadah, di sana terdapat ibadah yang dikekalkan oleh mereka. Manakala ianya telah pun dipengaruhi melalui pegangan mereka ketika itu, merujuk kepada ibadah haji. Semasa pembukaan kota Mekah, tuan-tuan, baginda alaihi salatu wassalam menegaskan wa alla yatufu fi hadzal baiti uryanan, dan tidak ada lagi selepas ini tawaf di sekitar Baitullahil Haram dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Maknanya tuan-tuan, sebelum pembukaan kota Mekah, itulah ritual mereka. Tawaf ibadah haji yang mereka usahakan dalam keadaan tidak berpakaian. Kita lihat zaman tersebut, zaman yang penuh dengan kejahilan, bagaimana martabat wanita itu serendah-rendahnya dilakukan oleh mereka, dan mereka melakukan bersesuaian apa yang diinginkan oleh mereka. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin hina. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, rasa-rasa kita mereka boleh terima ataupun tidak? Memang taklah, tuan-tuan. Jadi tidak heran kenapa pada awal Islam, yang ramai mendukungi Rasulullah dan memeluk Islam terdiri dari kalangan mereka yang lemah. Yalah, tuan-tuan, orang yang kaya, orang yang dah selesa, selesa dengan keadaan mereka. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada mereka yang lemah ini, dibantu oleh baginda alaihi salatu wasallam mengangkat darjat mereka, memerdekakan mereka, saranan kepada para sahabatnya. Jadi tidak hairan kenapa mereka yang lemah ini memeluk Islam, dan di antara penganut awal Islam semasa zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya. Manakala dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bicara kita tuan-tuan lebih terarah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesinambungan daripada khutbah Jumaat kita tadi. Khutbah Jumaat tadi tuan-tuan berkisar tentang Maulidur Rasul. Jadi saya tidak ingin mengulangi semula apa yang terdapat pada poin khutbah kita pada petang tadi. Manakala tuan-tuan, kita lihat dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dengan apa yang diajak oleh baginda alaihi salatu wasalam, ianya bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat ketika itu. Tuan-tuan, cerita tentang Dhimad. Dhimad, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhimad radhiyallahu ta'ala an. Ceritanya tuan-tuan, yang mana Dhimad adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keislamannya. Menceritakan semula, dalam usaha masyarakat ketika itu untuk memalingkan orang ramai berhadapan dengan Rasulullah. Yalah tuan-tuan, dengan apa yang diboleh Rasulullah bertentangan dengan pegangan mereka, dengan apa yang diboleh nenek moyang mereka. Jadi mereka cuba untuk merosakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran-gelaran tertentu, untuk membunuh reputasi yang ada pada baginda alaihi salatu wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, ceritanya tuan-tuan, cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Dhimad sebelum keislamannya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Dhimadan qadima Makkah wa kana min azdi shadu'ah wa kana yarqi min hadhihi ar-rih fasami'a sufaha'u min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Dhimad pernah datang ke kota Mekah. Dhimad adalah nama seorang lelaki, tuan-tuan. Dhimad nama seorang lelaki. Dan ia berasal daripada Azdi Shanu'ah. Dia berasal dari situ. Manakala kemahirannya, dia boleh meruqyah, merawat seorang yang terkena penyakit gila. Jadi bila dia tiba ke kota Madinah, ke kota Mekah, tuan-tuan, maka dia mendengar bicara daripada orang-orang bodoh di sekitar kota Mekah, yang mana mereka berkata, eh, Muhammad ni orang gila. Tuan-tuan, dia orang baru. Kita nak nukilkan di awal tadi, yang mana Mekah dahulunya tuan-tuan menjadi pusat.
kerana masih dikekalkan ritual ibadah tertentu adalah ibadah haji. Jadi masyarakat Arab mereka akan datang. Mereka akan datang tuan-tuan saban tahun. Sebab itu tuan-tuan, di antara peristiwa bergajah yang berlaku, peristiwa bergajah ini sedikit selingan, di antara peristiwa bergajah yang berlaku tuan-tuan adalah usaha daripada Raja Najasyi untuk memalingkan masyarakat Arab yang datang ke kota Mekah dan memalingkan mereka ke kota Sana'a yang terletak di Yaman. Apa ceritanya? Begini tuan-tuan, kalau di Sana'a Yaman tuan-tuan, masih terdapat Kaabah. Kaabahnya ada sampai ke hari ini. Saya pernah pergi ke tempat tu. Tingginya boleh kita katakan sekitar 5 kaki. Petaknya seperti mana Kaabah yang terdapat di kota Mekah. Jadi tuan-tuan, dibina Kaabah di Sana'a, ibu negara Yaman, untuk memalingkan masyarakat Arab mendatangi Kaabah Al-Musharrafah yang terletak di Masjidil Haram. Jadi dibina di kota Sana'a. Jadi apa tindakannya? Tindakannya adalah meruntuhkan Kaabah yang terdapat di Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan, dia menggerakkan tentera bergajah yang terkenal. Pergerakan mereka sebelum kedatangan ke kota Mekah, mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Kaabah itu masih wujud sampai sekarang, masih ada. Jadi tuan-tuan, ceritanya kota Mekah semenjak dahulu menjadi pusat tumpuan, merujuk kepada ibadah haji yang masih diusahakan oleh mereka walaupun mereka musyrikin. Jadi Dhimat, lelaki tadi, bila dia datang ke kota Mekah tuan-tuan, dia dengar orang cerita, jangan pergi, Muhammad tu gila. Dia ni pandai rawat orang gila. Lalu dia berkata, "Law anni ra'aitu hadha ar-rajula la'allallahu yashfihi 'ala yaday." Sekiranya aku melihat lelaki yang dimaksudkan, yakni Muhammad. Sebab bila dia datang je orang pun cerita, Muhammad tu gila, kau jangan dengar kau yang sehingga akhirnya. Yalah tuan-tuan. Jadi dia kata beginilah, sekiranya aku bertemu dengan lelaki tersebut, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya dengan tanganku. Yalah, dia pandai merawat orang gila. Dia sebut Muhammad tu gila, dia pun nak excited nak jumpa tuan-tuan orang gila. Okey. Lalu Dhimat bertemu dengan Rasulullah. Bila dia bertemu Rasulullah, lantas dia berkata, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini mampu merawat gila kamu ni. Dia tuan-tuan. Sebab dia dengar orang kata Muhammad tu gila. Jadi dia pun kata begini, "Muhammad, sesungguhnya aku ni mampu untuk rawat kau punya gila." Lalu tuan-tuan, dia berkata lagi, "Dan sesungguhnya pasti Allah akan menyembuhkan penyakit engkau di atas tanganku." Dia yakin tuan-tuan. "Fahallak," macam mana pandangan kamu? Itu kata Dhimat kepada Rasulullah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan, apa kata Rasulullah? "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd." Ini biasa kita dengar tuan-tuan pada awal khutbah, awal pidato, kebiasaannya orang akan baca merujuk kepada bicara tadi. Lalu Dhimat berkata kepada Rasulullah, "A'id 'alayya kalimatika haula." Kau ulang semula apa yang kau sebut tadi. Jadi Rasulullah pun ulang semula kali kedua. Hinggalah Rasulullah mengulangi ungkapan yang sama kepada Dhimat sebanyak 3 kali. Mula pada awal tadi, "Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah," sehingga akhirnya 3 kali Rasulullah ulang. Kemudian dia berkata tuan-tuan, "Laqad sami'tu qawla al-kahanati wa qala as-saharati wa qala as-syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula." Sesungguhnya aku pernah mendengar ungkapan tukang-tukang tilik, ungkapan ahli sihir, ungkapan para sarjana syair. Maka aku tak pernah dengar pun ungkapan seperti mana apa yang dibicarakan olehmu. "Walaqad balagna na'usal bahar." Tuan-tuan, "qala faqala hati yadaka ubayi'aka 'ala al-islam." Ringkaskan cerita. Lalu dia menyatakan kepada Rasulullah, "Datangkan tangan kau supaya aku mengangkat janji setiaku kepada engkau
untuk agama Islam. Terus beriman tuan-tuan. Yang mana dia memberi janji setianya kepada Rasulullah. Hanya mendengar bicara Rasulullah sebelum tu, orang kata dia, Rasulullah gila. Jadi bila dia dengar ungkapan, ungkapan ni bukan ungkapan orang gila. Sebab dengan laras bahasanya yang baik, dengan bahasanya yang indah, ini bukan dia ni. Dia beriman kepada baginda Ali salatu wassalam. Kemudian selepas keislamannya, lantas baginda Ali salatu wassalam bersabda kepadanya, wa ala qaumik, dan ingat juga ke atas engkau kaummu. Maknanya dia menyekat janji setia kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, begitu juga ke atas kaummu. Maknanya janji setia bukan hanya kepada dirinya sahaja, bahkan kepada kaumnya juga. Artinya tuan-tuan, selepas masuk Islam, dia faham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang mana semestinya dia menyebarkan risalah Islam itu untuk kaum dia. Balik kampung nanti cerita kepada mereka. Itu maksud yang difahami olehnya. Lalu dia berkata kepada baginda, wa'ala qaumi, dan juga kepada kaumku. Okay. Kemudian Rasulullah SAW mengutus satu operasi khas. Lalu para sahabat tadi, mereka melalui perkampungan yang didiami oleh Dhimak. Para sahabat, satu operasi, mereka lalu dan melalui perkampungan tersebut. Lalu bila mereka melalui perkampungan itu, komandan mereka, panglima perang mereka, berkata kepada bala tenteranya, ada tak di antara kalian yang mengambil sesuatu daripada perkampungan tadi? Ada ke tak? Tuan-tuan, jeneral perang berkata kepada anak buahnya, ada ke tak di antara kalian yang mengambil sesuatu daripada perkampungan tersebut? Ada. Lalu seorang berkata, asabtu minhum mitharatan, aku ambil daripada perkampungan tersebut bekas air. Lantas dia berkata, rudduha fa innaha ula'i qaumi dhimat. Balik, pergi semula, pulangkan semula bekas air tersebut, maka sesungguhnya mereka itu adalah kaum dhimat. Sebab dhimat pernah berjanji di hadapan Rasulullah, memberi janji setianya dan juga kepada kaumnya. Jadi sekarang mereka masuk, lalu kemudian ada salah seorang dia terambil barang, diarahkan semula untuk dipulangkan semula barang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat hadis tersebut, fokus kita terarah bagaimana usaha mereka untuk memalingkan manusia daripada Rasulullah melalui mereka menyebarluaskan mengenai Rasulullah berita palsu. Dia gila, dia penilik nasib, sehingga akhirnya manakala dhimat, kita lihat peristiwa tadi, beriman kepada baginda Ali salatu wassalam. Selepas dia mendengar bicara itu, bukanlah bicara daripada seorang yang gila. Tuan-tuan, manakala mereka tidak mampu untuk menahan dakwah yang dibuat oleh baginda Ali salatu wassalam, akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Diringkaskan ceritanya tuan-tuan, mereka bersepakat untuk membunuh baginda Ali salatu wassalam. Bagaimana caranya tuan-tuan? Mereka bersepakat dan mereka mengambil seorang pemuda setiap daripada kabilah. Maknanya bila Bani Hashim mereka nak bangun, nak cari semula siapa yang bunuh Muhammad, ialah sebab semua kabilah terlibat. Diorang kumpul semua pemuda, diorang ambil setiap orang daripada setiap kabilah Arab, berkumpul di kota Mekah untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya berlaku sesuatu tuan-tuan, nak bunuh semua kabilah Arab, tak boleh, tak menang tangan. Jadi ini di antara usaha yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Tuan-tuan, kejap, kami nak tanya ni. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Madinah tu dah negara Islam ke? Sebab bila Rasulullah masuk ke kota Madinah tuan-tuan, Rasulullah terus diangkat sebagai pemimpin nombor satu. Menunjukkan kepada kita, adakah Madinah ketika itu dah kerajaan Islam? Sebab senang-senang aja Rasulullah masuk tanpa peperangan, tanpa apa, terus diangkat sebagai pemimpin nombor satu. Okey tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah SAW juga mengambil beberapa tindakan sebelum itu. Di antaranya tuan-tuan, sekitar 2 tahun sebelum perhijrahan Rasulullah ke kota Madinah, berlaku janji setia yang pertama. Sebilangan dari kalangan penduduk Madinah, mereka datang bertemu Rasulullah memeluk Islam, dan mereka berjanji untuk menyebarluaskan tentang Islam.
Manakala tahun berikutnya, kira-kira setahun sebelum perhijrahan, Rasulullah ke kota Madinah, bilangan mereka semakin ramai. Jadi tuan-tuan, bila mereka pulang, mereka menyebarluaskan tentang Islam. Manakala masyarakat Islam semakin berkembang di kota Madinah, walaupun Rasulullah belum tiba ke kota Madinah. Melalui Rasulullah mengutus seorang sahabatnya, Mus'ab ibn Umair, mengajar penduduk Madinah, mengajar Quran, mengajar sehingga akhirnya. Jadi bila Rasulullah datang ke kota Madinah, maknanya Madinah ini dah menjadi majoriti penduduk Islam. Ya. Manakala tuan-tuan, masyarakat Madinah ketika itu adalah masyarakat majmuk. Muslimin, musyrikin pun ada, ahli kitab pun ada. Sebaliknya tuan-tuan, berbeza dengan ahli kitab, yang mana mereka menanti kedatangan Nabi akhir zaman ini. Tuan-tuan, kita tahu Rasulullah tiba ke kota Madinah, Madinah turut didiami oleh Yahudi. Kenapa mereka datang dan mendiami kota Madinah tuan-tuan, sedangkan Madinah bukan tanah air mereka? Madinah bukan tanah air mereka. Mereka datang dan tinggal di situ tuan-tuan, kerana dijanjikan di sini mereka, Yathrib ataupun Madinah, menjadi tempat penghijrahan Nabi akhir zaman. Hal ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala an. Abdullah ibn Salam tuan-tuan, dia adalah seorang pendeta Yahudi, ulama besar Yahudi. Dia mengisahkan semula saat kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injalafa an-nas ilayhi faqila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajitu fi an-nas li anzura ilayhi falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabin wa kana awwalu shay'in takallama bihi an qala يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Ceritanya tuan-tuan, daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an, sampai ke pengetahuannya kedatangan Rasulullah. Dia adalah seorang Yahudi pada asalnya. Kedatangan Rasulullah sampai ke pengetahuan segenap penduduk kota Madinah. Lalu dia berkata, dia mengisahkan semula tuan-tuan. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, manusia keluar mengkerumuni ke arah baginda alaihi salatu wasallam. Kita bayangkan, penduduk Madinah keluar beramai-ramai menyambut Rasulullah. Sambil dikatakan, "Ai, Rasulullah telah tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba." Kita bayangkan situasi masyarakat ketika itu tuan-tuan, sambil mengangkat suara berteriak, "Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah tiba." Kata Abdullah ibn Salam, dia Yahudi tuan-tuan, "Dan aku juga turut serta bersama dengan orang ramai." Dia pun datang juga, sebab memang mereka menanti tuan-tuan. Nanti kita akan kaitkan. Kemudian katanya, "Maka apabila wajahnya nyata di hadapanku," dia nampak muka Rasulullah, "aku mengerti sesungguhnya pada wajahnya itu bukanlah muka seorang penipu." Bila dia tengok muka, bukan dia, ini betul. Kenapa tuan-tuan? Sebab telah dijanjikan di sini mereka dengan sifat yang ada pada Rasulullah. Kemudian katanya, "Dan ada pun ucap tamanya." Kita bayangkan tuan-tuan, Rasulullah setiba ke kota Madinah, setibanya baginda ke kota Madinah, baginda menyampaikan ucap tama. "Dan ada pun ucap tamanya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Sediakanlah makanan. Beri makan. Dan dirikanlah solat sedang manusia tidur. Kalian pasti akan dimasukkan ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan." Ini ucap utama Rasulullah, menggariskan kepada kita tiga poin utama. Yang pertama, sebar salam. Yang kedua, beri makan. Malam ni dah makan, malam ni. Takkan tak ada Maulid Rasul ni, ada makan ni. Ada makan tuan-tuan. Yang ketiga, solat malam. Tiga fokus tuan-tuan. Sebar salam, penyediaan makanan. Yang ketiga, solat malam. Kita lihat tawaran Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah menawarkan kepada penduduk,
kalian pasti akan dimasukkan ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Maknanya Rasulullah menawarkan kepada penduduk syurga. Ya, syurga terus tuan-tuan. Rasulullah tak berjanji dengan sesuatu. Sebaliknya Rasulullah menawarkan kepada mereka syurga dengan tiga cara. Dengan memberi salam, dengan menyediakan makanan, memberi makanan, dan yang ketiganya melalui solat malam. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Salam dia Yahudi. Kejap, Rasulullah dia cakap begitu depan orang bukan Islam. Kalau kita lah tuan-tuan, sepatutnya kita kena ra'i orang bukan Islam. Jangan sentuh pasal Islam. Sepatutnya lah tuan-tuan, ini orang kita punya pandangan. Sepatutnya jangan sentuh. Nanti dia orang akan lari daripada Islam. Betul ke tuan-tuan? Tetapi bila kita lihat sirah Rasulullah, itulah bicara Rasulullah. Bicara tentang Islam, bicara tentang agama, bicara tentang syariat di hadapan mereka. Tak apalah. Jadi dia sebagai bukan Islam, bila dia mendengar ucap tamu Rasulullah tuan-tuan, dia rasa berbeza. Tak pernah dia dengar daripada mana-mana pemimpin dunia. Betul tak tuan-tuan? Yalah. Dia cerita tentang salam, makanan, solat malam. Tak pernah didengari oleh mana-mana pemimpin dunia. Manakala dia bertemu Rasulullah secara individu selepas itu. Kita berjalan terlebih dahulu untuk azan insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la illa billah. Hayya
innaka la tukhliful mi'ad. Kita kembali semula bicara tentang Abdullah bin Salam. Tadi dia hanya mendengar ucap pertama daripada Rasulullah, manakala dia adalah seorang Yahudi. Sekarang dia datang mengunjungi Rasulullah. Dia datang sendiri. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an, yang mana Anas mengisahkan, balagha Abdullah bin Salam maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa'ata. Sampai ke pengetahuan Abdullah bin Salam kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka ia mendatanginya. Tadi dia hanya melihat, tuan-tuan. Dia lihat dan dia dengar ucap pertama Rasulullah. Sekarang dia datang bertemu dengan Rasulullah. Lantas, tuan-tuan, dia berkata, inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga soalan. Tidak diketahuinya melainkan dia adalah seorang nabi. Tiga soalan yang orang ni tak tahu, nabi je tahu. Lalu terus dia mengajukan segala persoalan itu. Awwalu asyratis sa'ah, tanda utama kiamat. Wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, dan apakah makanan utama yang dimakan kelak oleh penghuni syurga, dan bagaimanakah terjadinya seorang anak itu kemiripan terarah ayahnya, dan bagaimana sehingga terciptanya kemiripan itu terarah bapa-bapa saudaranya. Tiga soalan. Tanda utama kiamat, makanan utama penghuni syurga, dan juga proses bagaimana anak itu diciptakan dan bagaimana terbentuknya jantina. Ini secara ringkas. Lalu baginda alaihissalatu wassalam menjawab, tuan-tuan, khabbarani bihinna anifan Jibrilu. Baru sahaja Jibril mengkhabarkan kepadaku sebentar tadi. Apa yang ditanya oleh dia, baru je Jibril cerita kepada Rasulullah tadi. Jadi tuan-tuan, dia terkejut sebab Rasulullah sebut Jibril. Yahudi ni kenal ke Jibril? Dia orang kenal, tuan-tuan. Bahkan katanya, dzaka adul Yahudi minal malaikah. Oh, dia, yakni Jibril, dia adalah musuh orang Yahudi dari kalangan para malaikat. Maknanya tuan-tuan, Yahudi cukup tak suka dah dengan Jibril. Istilah Facebook kita hari ni, tuan-tuan, memang kena dislike je dah. Memang tak suka, kena kutuk je. Jadi bagi mereka, Jibril adalah musuh. Lantas baginda alaihissalatu wassalam menjawab segala persoalan di atas. Adapun tanda utama kiamat, fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib. Kelak api yang akan menghimpunkan manusia daripada timur ke barat. Tuan-tuan, ini belum berlaku, tuan-tuan. Ini tanda utama. Kelak Allah akan mengeluarkan api daripada perut bumi, dan api tersebut akan menghimpunkan manusia. Maknanya dia datang ke sini, tuan-tuan, kita akan lari daripada api, sehinggalah manusia akan dikumpulkan pada satu tempat yang disebut pada hadis ini dengan barat. Kejap, barat tu mana, UK ke? Ke New York? Tak, Tuan Haji, barat di sini merujuk kepada Dimashqaq, ibu negara Syria. Hari ini itu adalah barat. Kemudian, dan adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga, satu bahagian dari hati ikan paus. Hati ikan paus, tuan-tuan, itu di antara makanan yang akan dimakan oleh penghuni syurga. Dan untuk pengetahuan kita, tuan-tuan, apa jua yang tersedia dalam syurga takkan sama dengan dunia. Mungkin Tuan Haji pernah makan hati ikan paus. Rasanya tak sama apa yang terdapat dalam syurga. Hal ini merujuk mula hadis Rasulullah, ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbin bashar. Suatu yang tidak pernah dilihat dengan mata dalam syurga, tuan-tuan, suatu yang tidak pernah dilihat dengan mata, dan suatu yang tidak pernah didengari melalui telinga, tak pernah kita dengar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati sanubari manusia. Maknanya apa jua yang terdapat dalam syurga, benda tak pernah kita dengar, tak pernah kita tengok, tak pernah kita lihat. Tuan-tuan, ini melihat kepada apa yang disifatkan oleh Rasulullah. Maknanya satu bahagian dari hati ikan paus dalam syurga tak samalah dengan apa yang kita rasa sekarang. Takkan sama. Contoh, tuan-tuan, di antara minuman yang disediakan dalam syurga,
terdapat beberapa anak sungai. Di antaranya sungai daripada arak, sungai daripada susu, sungai daripada madu. Tuan-tuan, sama ke tak dengan apa yang kita lihat di dunia? Takkan sama, tuan-tuan. Sebab dalam syurga adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat, tak pernah dirasai di dunia. Okey. Jadi, tuan-tuan, Rasulullah menjawab daripada persoalan yang ketiga. Soalannya berkisar tentang terciptanya jantina lelaki dan bagaimana terciptanya jantina perempuan. Jawapan baginda alaihi salatu wassalam, wa amma syabahu fil waladi fa inna ar-rajula idza ghasyal mar'ata fa sabaqaha ma'uhu kana syabahu lah wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha. Dan adapun kemiripan pada seorang anak itu, maka sesungguhnya, tuan-tuan, sekiranya air lelaki itu mendominasi ke atas air perempuan, maka kemiripan terarahnya. Dan sekiranya air perempuan itu mendominasi ke atas air lelaki, maka kemiripan terarahnya, yakni perempuan, jantina perempuan. Kejap. Rasulullah berbicara tentang dominasi, bagaimana terbentuknya jantina lelaki dan juga perempuan. Ya. Tuan-tuan, bila kita lihat jawapan daripada Rasulullah, merujuk proses anak itu diciptakan dan terciptanya jantina, ianya adalah terjadi melalui dominasi. Tuan-tuan, para saintis menamakan proses penciptaan manusia, proses survival of the fittest. Tuan-tuan, kita pernah belajar dalam bab ini masa kita ambil SPM dulu, tuan-tuan, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, bagaimana terbentuknya jantina lelaki dan juga perempuan melalui dominasi kromosom. Tuan-tuan ingat lagi tak? Tuan-tuan, tak tahu kami dulu SRP, mana SPM. Tak apalah. Apa yang kita lihat di situ, tuan-tuan, merujuk kepada dominasi. Apa yang kita ingat? Ialah pembentukan manusia. Sebab bila terjadinya percampuran di antara dua air, lelaki dan juga perempuan, maka tuan-tuan, berlaku juga percampuran di antara kromosom lelaki dan juga perempuan. Untuk terciptanya seorang anak memerlukan 24 pasangan kromosom. Bermula pada awal sehingga 23, ini non-seks, tidak ada jantina. Pembentukan terakhir melihat kepada dominasi terakhir. Sekiranya terbentuk XY daripada gabungan kedua-dua jantina itu, kemungkinan besar adalah apa, tuan-tuan? XY, lelaki. Sekiranya XX, ianya adalah perempuan. Ini melihat kepada dominasi seringkas. Tuan-tuan, itu bicara Rasulullah. Bagaimana terbentuknya jantina lelaki dan juga perempuan merujuk kepada dominasi. Okey, kita lihat. Selepas Rasulullah memberi jawapan, maka Abdullah Ibn Salam berkata, aku menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksikan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Dia terus beriman. Dia terus beriman. Lalu dia mendedahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhutun in alimu bi islami qabla an tas'alahum anni bahatuni indak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang terkenal dengan tipu daya. Sekiranya mereka mengetahui tentang keislamanku, apa kata engkau bertanya kepada mereka terlebih dahulu mengenaiku? Pasti akan mendedahkan pembohongan mereka itu mengenaiku di sisimu. Artinya, tuan-tuan, dia memberi cadangan kepada Rasulullah supaya Rasulullah tanya Yahudi, nanti akan mendedahkan pembohongan mereka sebab mereka ni kuat menipu. Tuan-tuan, ini pendedahan daripada bekas Yahudi, tuan-tuan. Kita tak pernah bercampur gaul dengan penduduk Yahudi, kita tak tahu mereka ni kuat menipu. Tapi ini pendedahan daripada penduduk ataupun penganut asal agama Yahudi. Kejap. Sebelum pergi lebih jauh, tadi kita melihat kepada persoalan dibangkitkan oleh beliau. Dia memberi jaminan awal, soalan tersebut tidak diketahui melainkan Nabi je. Maknanya mereka memelihara persoalan tersebut. Ya. Artinya, tuan-tuan, pendeta mereka yang besar-besar ni, mereka menjaga dan memelihara persoalan tersebut, yang mana ianya akan diajukan kepada mana-mana lelaki yang mendakwa diri mereka adalah Nabi.
Dan mereka tidak menyebarluaskan soalan tadi kepada masyarakat awam. Dia orang tak cerita kepada penganut agama Yahudi lain, tuan-tuan. Tak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, tuan-tuan, daripada Thauban, yang mana mereka memelihara soalan tadi dari zaman ke zaman. Bahkan dalam satu-satu masa, hanya dua orang sahaja yang mengetahui. Maknanya, tuan-tuan, dia ulama besar Yahudi. Dalam satu masa, dua orang saja. Sebelum dia meninggal, dia akan mewariskan soalan tadi kepada orang lain. Ataupun, dia meninggal mengejut, seorang lagi akan mengingatkan seorang lagi yang lain sebagai pengganti merujuk kepada persoalan tadi. Dalam satu masa, dua orang saja. Ini melihat kepada bicara Thauban, tuan-tuan, dengan katanya kepada Rasulullah seorang pendeta Yahudi lain. Dua orang pendeta Yahudi pernah datang jumpa Rasulullah. Salah seorang mereka adalah Abdullah bin Salam tadi. Nanti kita akan sambung semula ceritanya. Salah seorang mereka yang lain, tuan-tuan, juga seorang pendeta Yahudi. Dia datang jumpa Rasulullah, dia berkata, "Jitu as'aluka an syai'in la ya'lamu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulani." Aku datang kepada engkau untuk bertanya tentang soalan. Tidak diketahui seorang pun daripada penghuni bumi ini melainkan dia nabi ataupun seorang lelaki atau dua orang lelaki yang lain. Ini jaminannya, tuan-tuan. Maknanya mereka memelihara soalan tersebut dan tidak menyebarluaskan kepada masyarakat, dan soalan itu akan diajukan kepada mana-mana lelaki yang mendakwa diri mereka adalah nabi. Oh, macam tu ke? Ya. Untuk mengesahkan sama ada pembohong ataupun tak. Jadi mereka jaga soalan tu. Ribuan tahun, tuan-tuan. Maknanya ianya tidak tertera dalam Taurah ke? Ya. Ini merujuk kepada wasiat daripada lidah mereka. Kita kembali semula pada cerita Abdullah bin Salam tadi, tuan-tuan. Jadi selepas dia mengatakan kepada Rasulullah melalui pendedahan, Yahudi adalah kaum yang terkenal dengan tipu daya. Dan dia memberi cadangan kepada Rasulullah supaya Rasulullah bertanya sendiri mereka tentang dia, tentang Abdullah bin Salam tadi. Pasti akan mendedahkan pembohongan mereka mengenai dia di hadapan Rasulullah. Dia nak Rasulullah saksikan Yahudi ni kuat menipu. Tuan-tuan, waja'atil yahudu wa dakhala Abdullah al-baita, dan datanglah rombongan Yahudi. Tuan-tuan, mereka dah nanti lama, tuan-tuan, kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi mereka datang rombongan. Kelompok mereka datang bertemu dengan Rasulullah. Manakala Abdullah ibn Salam, ulama besar mereka tadi, tuan-tuan, terus menyelinap di dalam rumah yang terdapat di samping Rasulullah. Tanpa mereka menyedari, ulama mereka itu telah mendahului mereka. Mereka pun tak tahu Abdullah ibn Salam ada di situ. Tak apalah. Bila mereka datang, Rasul pun tanyalah, tuan-tuan, kepada mereka seperti mana apa yang dicadangkan oleh Abdullah ibn Salam tadi. Dengan sabda Rasulullah kepada mereka, "Ayu rajulin fikum Abdullah ibn Salam?" Siapakah dia Abdullah ibn Salam, lelaki dengan kalian? Lelaki di kalangan kalian Abdullah ibn Salam, siapa dia ni? Lalu dia orang pun ceritalah kepada Rasulullah, "Oh, Abdullah ibn Salam, dia adalah seorang yang paling alim di antara kami. Wa bnu a'lamina, dan dia juga adalah anak yang paling alim di antara Bani Israel, dia yang paling alim. Wa akhbaruna, dan dia juga adalah seorang yang paling berpengetahuan tentang pengkhabaran kitab suci. Dan dia juga adalah seorang yang terbaik di antara kami." Yahudi-Yahudi ni yang terbaiknya dialah Abdullah bin Salam, maksud mereka. Lantas Rasulullah kembali bertanya kepada mereka, "Afara'aitum in aslama Abdullah?" Apa pandangan kalian sekiranya Abdullah memeluk Islam? Tuan-tuan, nak masuk tu soalannya. Apa pandangan kalian sekiranya Abdullah memeluk Islam, Abdullah bin Salam memeluk Islam? Jawab Yahudi Madinah, tuan-tuan, kata mereka kepada Rasulullah, "A'adzahullahu min zalik." Semoga Allah menyelamatkannya daripada demikian itu. Ya, tuan-tuan, ulama besar takkan nak murtad, tuan-tuan. Dan mereka menisbahkan kepada Allah supaya Allah menyelamatkan Abdullah bin Salam daripada Islam. Kejap. Yahudi pun guna nama Allah juga ke? Ya, tuan-tuan. Bukan guna nama Allah, dia cakap Arab pula. Yahudi di Yaman. Di Yaman ada Yahudi. Sebab saya dulu belajar di Yaman, tuan-tuan. Yaman, di ibu negara Sana'a. Ibu negara kota Yaman, Sana'a. Yahudi. Macam kita. Pakai jubah, tuan-tuan. Perempuannya menutup seperti mana perempuan Islam. Dengan purdahnya, dengan jubahnya, sehingga akhirnya. Sama. Seperti mana kita. Cuma yang membezakan mereka, tuan-tuan, lelaki sahaja. Tengok segmen. Segmen panjang dia Yahudi ya tu. Segmen panjang dia. Itu sahaja yang bezakan. Yang lain semua sebiji. Dengan serbannya, dengan jubahnya. Itu kalau di Yaman, tuan-tuan. Okey.
Jadi kita kembali semula. Lantas tuan-tuan, Abdullah ibn Salam keluar daripada rumah tadi yang terdapat di samping Rasulullah. Dia keluar, dia keluar dan dia berkata, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad ini adalah utusan Allah. Tuan-tuan, ini adalah syahadahnya yang kedua. Tadi kali pertama di hadapan Rasulullah seorang-seorang, sekarang turut disaksikan oleh Yahudi Madinah. Terkejut mereka. Lantas mereka berkata kepada Rasulullah, syarruna wa banu syarrina wa waqa'u fi. Dia adalah manusia yang paling buruk di antara kami. Lain tukar terus statement mereka. Dan dia juga adalah anak yang paling keji di antara kami. Dan terus mereka memaki hamun dan mengherdiknya. Kisah ini tuan-tuan, kita lihat semasa awal hijrah Rasulullah ke kota Madinah, bagaimana didedahkan Yahudi kuat menipu. Sebelum mereka mengetahui tentang keislaman Abdullah ibn Salam, mereka berkata kepada Rasulullah yang terbaiknya dia, semua dia. Selepas mereka melihat keislamannya, lain pula jadinya, yang paling buruknya dia, yang paling jahatnya dia. Jadi Rasulullah menyaksikan pembohongan mereka itu di hadapan Rasulullah seperti mana apa yang dicadangkan oleh Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Rasulullah tinggal di kota Mekah tuan-tuan selama 10 tahun. Kewafatan Rasulullah pada tanggal 11 Hijrah, jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Hari Isnin ini adalah tarikh yang disepakati oleh para ulama. Kewafatan Rasulullah jatuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, tanggal 11 Hijrah, pada usia baginda alaihi salatu wassalam sekitar 63 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tuan-tuan. Bahkan di sana terdapat nukilan daripada muarikh ataupun sejarah, pakar sejarah Islam, yang mengaitkan Rasulullah ini adalah kematiannya, kematian yang dikaitkan dengan syahid. Kesan daripada racun yang pernah dimakan oleh Rasulullah semasa pembukaan kota Khaybar. Ini merujuk kepada pandangan tersebut, dan Rasulullah juga di antara mereka yang memakan racun itu, dan kesan daripada racun tersebut membawa kepada kewafatan baginda alaihi salatu wassalam. Ini merujuk kepada pandangan yang mengaitkan Rasulullah wafat, bahkan dikaitkan dengan syahidnya Rasulullah, kesan daripada racun yang dimakan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Ini tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburu kita. Di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan ke dalam cahaya iman, mengeluarkan manusia daripada penyembahan kepada batu berhala ke arah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, kesabaran yang ada pada Rasulullah pada awal Islam. Saat Rasulullah ditentang secara habis-habisan oleh Quraisy Mekah khususnya, kerana apa yang dibuat oleh Rasulullah bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh mereka, hingga akhirnya menatijahkan pembukaan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 8 Hijrah berkat dengan kesabaran Rasulullah pada awalnya. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan ketinggian akhlak. Hal ini kita boleh melihat merujuk kepada ucap pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya menggariskan tiga poin utama, menekankan tentang memberi salam sesama. Kita jumpa kawan kita beri salam tuan-tuan, itu adalah sunnah Rasulullah. Kita menyediakan makanan, kita beri makan, kita buat makan, tukar juadah makanan kita dengan jiran kita. Kalau dahulu tuan-tuan di kampung hidup suasana itu, kita pun pernah hidup masa kecil kita tuan-tuan, hidup suasananya jiran sesama tukar juadah. Ini adalah satu adat yang cukup baik, dan ia juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu Rasulullah adalah seorang manusia yang cukup tenang dan dikurniakan dengan ketinggian akhlak. Saat orang berkata kepadanya dia seorang yang gila, tuan-tuan, kalau kita di tempat Rasulullah tuan-tuan, rasanya Islam tak sampai.
Betul tak? Kalau kita di tempat Rasulullah, tuan-tuan, dengan keadaan kita lah, orang kata begitu, kita tak cakap banyak, tuan-tuan belasah terus dia. Tetapi tidak, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendepaninya dengan penuh kesabaran, dengan ketinggian akhlak yang ada pada Rasulullah. Akhirnya dhimat memeluk Islam dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda alaihi salatu wasallam. Juga tuan-tuan, di antara poin yang tersempat untuk kita bicara, iaitu Rasulullah dengan keluarganya. Bagaimana baginda alaihi salatu wasallam bersabda pada hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian mereka yang buat kebaikan untuk keluarganya, dan akulah yang terbaik di antara kalian melakukan sesuatu untuk keluargaku. Jadi ini menunjukkan kepada kita saranan kita sebagai suami untuk sama-sama melakukan kebaikan yang terbaik untuk orang rumah kita, untuk anak-anak kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup berbuat baik kepada isteri-isterinya dan juga kepada anak-anaknya. Jadi sekali itu sahaja bicara kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murniakan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak seperti mana akhlaknya baginda alaihi salatu wasallam. Tuan-tuan, tidak ada ertinya kita meraikan hari kelahiran Rasulullah sedangkan kita jauh daripada amalan Rasulullah. Jadi semestinya kita beramal dengan sunnah Rasulullah sebagai menghayati simbolik kelahiran baginda alaihi salatu wasallam. Jadi wallahu taala alam, saya mohon dibuat kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya mohon dibuat kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.